Hari ini kita menyaksikan final loop 3x3 yang berlangsung di Surabaya untuk kali ketiga. Dan kalau kita lihat animo dari peserta sangat-sangat antusias, sangat-sangat menyenangkan, tapi penuh dengan sportivitas gitu ya. Harapannya dari pertandingan ini dapat meningkatkan semangat lagi buat generasi muda, khususnya adik-adik kita yang masih di bangku sekolah. Tapi mereka bisa menjaga balance of life antara sekolah, pendidikan, dan tentu hobi dan olahraga yang kita harapkan dapat membantu mereka meningkatkan sportivitas mereka dalam kehidupan ini. Itu mungkin harapan kita, mudah-mudahan lebih sukses lagi di masa yang akan datang. Sukses selalu untuk DBL Indonesia. Loop, ini kita. Loop 3x3 competition keren banget. Pertama-tama kita mau ucapkan terima kasih buat Yang Tuhan Maha Esa. Kedua, kita mau ucapin terima kasih buat coach kita. Coach kita yang udah ngelatih kita, Sateng, Ko David, Sukim Jiang, semuanya. Ini semua gak ada tanpa usaha kalian. Ya kita optimis, tapi kadang kita main Demon. Rame banget, banyak yang nonton kayak gini. Tegang, auranya itu bener-bener beda. Grogi capek jadi satu. Grogi capek, bahagia, senang. Wah, kita ke depan. Aduh, kita ke Jepang. Kita ke Jepang. Kita ke Jepang. Kita ke Jepang. Tantangan dari pertama ya, dari DKI Series, kita banyak sih tantangannya, tim-tim yang bagus juga sampai kita ke nasional. Di situ pun kita diuji juga pemenang-pemenang dari luar kota semua, dan akhirnya kita bisa sampai final dan akhirnya kita bisa juara. Tantangannya terberat ya tadi, kita sempat ketinggalan, kita di situ kita diuji mental kita kayak gimana, akhirnya kita bisa melewati itu.